Bosmaners, berita hoax lama kembali beredar di media sosial. Kabarnya, Bos Maya pada grup Dato Sri Tahir menjadi pembina Brimob. Yuk kita cek kebenarannya. Sebuah akun Facebook yang bernama Hemayani mengunggah tangkapan layar yang berisi foto-foto Dato Sri Tahir. Dalam foto itu terlihat, Dato Sri Tahir diberikan medali oleh Presiden Joko Widodo. Dalam keterangan unggahannya, Hemayani menyebut jika Komandan Brimob keturunan Tionghoa. Setelah ditelusuri, kabar ini tidak benar. Faktanya, Dato Sri Tahir dianugerahi warga kehormatan oleh Korps Brimob Polri. Dikutip dari Kompas.com, Korps Brimob Kepolisian RI menganugerahkan warga kehormatan Brimob kepada Dato Sri Tahir dan 9 perwira tinggi Polri di lapangan markas Korps Brimob Polri Kelapa 2, Depok, Jawa Barat pada Senin 12 November 2018. Komandan Korps Brimob Irjen Pol Rudi Sufaryadi selaku Inspektur Upacara menjelaskan bahwa penganugerahan ini bertujuan untuk mendorong jiwa korsa antar warga Korps Brimob dengan masyarakat agar semakin kokoh dan solid. Penganugerahan warga kehormatan Korps Brimob Polri diberikan kepada personel Polri atau pejabat Polri di luar Brimob dan warga masyarakat yang memiliki kontribusi yaitu perhatian, partisipasi, serta sumbangsi pemikiran melalui tindakan nyata dalam pengembangan Korps Brimob Polri. Jadi, kabar Dato Sri Tahir menjadi pembina Brimob itu tidak benar ya Tribuners? Udah tahu kan faktanya? Jangan sebar sebelum cek kebenarannya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.